Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tuan Syahdan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah budoi. Sihat. Nervous, saya nervous nak bercakap ni. Gemuruh rasa macam masuk medan perang PUBG tu. Buat dulu Zuhur, buat dulu Zuhur. Pergi semayang Zuhur dulu. Pergi semayang Zuhur dulu. Saya tak makan, saya puasa orang ni. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Selamat Hari Raya Aizuddin. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu wa ridwanu. Dah. Tak garang cengit. Nervous. Sihat alhamdulillah. Syaf. Good, I'm good. Alam megah rasa macam biasa sampai. Tak ingat lah. Kena check balik jadual. Oh, tajuk. Sekejap, saya pin tajuk. Tajuk lah. Hi, hello my friend. Assalamualaikum semua. Jom. Kita bantu. Mana yang boleh, insyaAllah. Dori. Allahumma sallam ala Sayyidina Muhammad. Ada nervous saya. Takut. Suara saya semua clear kan? Semua clear kan? Macam-macam. Hey, sabar, ada tilu. Relax. Kita tak ada bincang apa lagi. Tak ada buat apa lagi. Mai masuk dulu. Mai hari Jumaat ni kita macam selawat apa dulu. Lagi sikit lagi masa. Kita bagi lagi 2 minit. 2:10. Okay. 12 ni, 10:12 ni. Jam senyum, kita start. Okay. 2:10. Jam senyum, kita start. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, Bambil, join. Thank you, Bambil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada apa sama PUBG? PUBG itu apalah? Bambil, mainlah balik. Tak ada masalah. Alright, okay. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mai. Tak apa, siapa yang nak pergi semayang, pergi semayang dulu. Kalau terlepas sekejap lagi, saya simpan ini dalam IG story. Okay. Satu minit lagi kita tunggu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Okay, jom. Let's roll. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada semua, selamat melalui hari Jumaat. Di dalam gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, okey. Tapi sebab nak cerita PUBG dia tukar dia. Hello guys. Welcome to my IG. Dia kena buat gitu kan. So kepada semua selamat datang dan guys, saya akan step by step, one by one. Siapa yang missing the puzzle, nanti jangan risau, tengok balik daripada awal. Alright, dan sekiranya saya mula dengan syahadah dan saya tidak akan melanggar syahadah itu, maknanya saya tidak akan mencercau, mencaci, saya tak akan buat naya, tak akan menipu, itu semua tu syahadah tu punya kuasa lah. So guys, insyaAllah saya akan mulakan perbincangan kita. Tapi sebelum itu, hari ini hari Jumaat, dalam gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, Nabi bersabda bahawa perumpamaan Jumaat di dalam setiap minggu adalah perumpamaan seperti Ramadan di dalam sebulan dan di dalam setahun. So dalam setahun ada Ramadan special, dalam seminggu ada Jumaat special. So siapa yang macam terlepas untuk ataupun rindu doa di bulan Ramadan, doalah di bulan di hari Jumaat, sebab dia punya itu tu seakan-akan mengikut gambaran kan. Sebab kalau kita tengok pun, al Ramadan ila Ramadan, al umratu ila al umrati, al hajju ila hajj, lepas tu Jumaah ila Jumaah, dia termasuk juga dalam time tu. So kata ulama, nanti di lepas sembahyang asar sampai masuk maghrib, waktu itu waktu makbul doa. Nanti jangan lupa doa, okey. Semua yang ada sini, tolong doa untuk saya, Nabil, Heliza dan juga semua orang-orang yang ada di dalam masyarakat, yang memberi kesan pada masyarakat. Fakrul UNIC ada, ramai yang ada. Semua yang ada, kita doa supaya diri kita dan semua orang sentiasa memberi contoh teladan yang baik. Alright, contoh teladan yang baik. Alright, clear eh? Okay, let's go guys. Kita masuk macam ni. Okay. PUBG adalah satu game. Dia adalah PUBG asalnya dibuat oleh seorang yang bernama Brandon. Dan Brandon dia buat Player Unknown. Kemudian Player Unknown Battleground. Kemudian berkembang benda ini daripada tahun 2017-16 macam tu. Kemudian geng-geng daripada Korea, depa ambil, depa buat Player Unknown atau PUBG untuk Battleground, PUBG untuk yang orang panggil apa, yang dalam bentuk mobile dan dalam bentuk terus ada PlayStation, ada Xbox, ada semualah, iOS, Android, semua main. So dia asalnya daripada seorang. So that's why dia ada mod, dia ada MOD, mod. Mod ni orang dah modify. So daripada mula-mula Player Unknown saja, PU je. Bukan pencetus rumah, PU je. PU, kemudian dia dah jadi PUBG. Dia ada Battleground pula. Yang PUBG ni Korean punya gang yang buat. So dia berkembang-berkembang. Dan kedua-dua ini berasal daripada hak yang geng-geng Jepun buat. Apa dia? Battle Royale. Ataupun ada semua sebut Battle Royale. Boleh lah, no ala, no royale ke royale ke, sebut sudahlah. Alright, okay. So dia adalah game yang modify, modify, modify. Semua yang saya cakap sekarang ni, semua yang saya cakap sekarang ni, malam lah, siang ni, lani ni yang saya duduk cakap ni, tuan-tuan take note. Nanti sekiranya ada yang saya terlepas, tuan-tuan note balik saya. Okay, so saya ulang. Yang pertama apa dia? PUBG adalah game dalam bentuk mode. Dia dah dimodify daripada yang asal, dia modify karakter, dia modify. Samalah macam yang kita kata orang-orang lain lah, samalah macam game Mario, kemudian modify jadi semua game lain, Zelda. Kalau ada orang yang masih confused lagi dengan Zelda,
Okay, kalau ada orang yang confused, dia tak tahu Link yang mana, Zelda yang mana, dia dok confused lagi. Zelda punya game, dia modify. Kalau game, kalau RPG pula, dulu yang paling famous Doom, orang Doom. Lepas tu ada Doom yang lain lagi. Kemudian main pula, lepas tu terus dia main pula dengan watak-watak RPG yang lain. Kemudian dia main pula watak yang macam boleh nampak orang. Dulu Doom dia tak nampak orang, dia nampak pistol macam tu ya. Lepas tu dia main pula game macam Prince of Persia. Prince of Persia dulu masa komputer tekan spacebar, nak lawan tekan spacebar, nak lawan, nak lompat tekan spacebar, nak nak pukul pedang Prince of Persia tu kena tekan kosong. Dia ada dia punya game dia. So orang kata apa, dia tukar, dia modify, dia jadi nampak watak tu dah boleh berlari, dia jadi macam Tomb Raider. Dia nampak macam Tomb Raider, boleh lari, boleh buat. Lepas tu banyaklah watak-watak tu, ada yang serigala hak pusing-pusing tu, banyak dia ada dia punya game lah. Alright, so clear point nak bagi tahu. Counter Strike, thank you my friend Hazrik, thank you. Counter Strike, woi, dia ada Counter Strike yang sekarang ni, ada Counter Strike Go kan, CSGO kan, dia ada Counter Strike Go, dia ada dia punya modification dia, orang modify dan sebagainya. Alright, kalau macam Clash of Clan, asal-asal dulu orang main Tycoon, Zoo Tycoon, City Tycoon, kemudian dia tukar, modify, buat pula boleh ni Command and Conquer, dia gabung Command and Conquer, Red Alert, dia gabung, dia combine, dia create, dapat Clash of Clan. Daripada Clash of Clan, dia nampak macam apa Supercell, dia nampak macam oh ni besar sangat, dia nak kecilkan sikit, dia buat apa nama Clash of Royale kan. Dia ada. So semua tu modification. Okay, semua tu modification. Orang buat. Dan ada, yes, thank you so much. Rofina Robi, Roller Coaster Tycoon. Yes, betul. Alright. So, sabar, ada yang kata, Ustaz, fatwa apa? Nanti dulu. Kita jangan cepat untuk nak, fatwa apa? Sabar. Kalau kita cepat sangat untuk nak hukum, benda dia akan jadi mudarat nanti. Bagi clear dulu. Cuba tengok Nabi. Nabi ajak kita, sahab budak main tanya Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kalau ikut Rasulullah, kan Rasulullah baca Quran, la taqrabu zina. Zina ni hampir pun tak boleh. Kalau hampir pun tak boleh, hang tanya nak berzina, takkan boleh pula. Oh, patut Nabi ambil pedang pun tu. Tak, relax. Relax. Macam apa? Tenang. Relax. Kita kena tahu big picture dia dulu, dapatkan gambaran dulu bahawa game ni semua adalah hasil daripada modification daripada sebelum-sebelum ni. Kalau macam ingat dah dulu kita main Galaxy, dia ada Space Invader, dia ada Galaxy, dia ada kemudian Macross, dia ada GTA, dia ada Grand Theft apa tu kan, GTA ada, kemudian tadi Warcraft ada. Warcraft dia dah macam Mobile Legend. Hard start Mobile Legend awal dulu yang terror ni, Final Fantasy. Ingat tak siapa? Squall, Leon Hart. Itu semua watak-watak sempoi tu. Semua sempoi tu. Game ulang. Tak okey lah. Game ulang kira token jugalah. Tapi game ulang. Dota, yes. Dota. Okay. Free Fire. Betul? Itu semua. Okay. So maknanya semua yang join saya, semua yang mana yang macam masuk tadi beritahu tu, saya tak tahu game ni apa semua. So boleh baca komen. Sebab semua yang mana yang dalam komen ni adalah orang yang pengalaman. Mereka beritahu tentang jenis-jenis game, Resident Evil apa semua ni, Minecraft, kalau takat main game ulang tu kira, guys, game ulang macam mana nak kata ni, 3310 yang game ulang ni, kira okey lah, boleh lah. Pro Evolution Soccer, PES ada, FIFA dia ada, FIFA Street, dia berkembang, banyak lah. Okey, clear. EA Sport lah. Lepas tu dia ada F1 punya. Dulu kami main juga F1. Lepas tu ada sekarang ni Call of Duty dengan Battlefield. Semua ni lah termasuk dalam. Alright, clear. Okay. Sekarang saya bagi tahu dulu. Semua game ini adalah asalnya orang buat game untuk la'ibun walahun. Dia untuk main, la'ibun walahun ni ayat Quran tau.
la'ibun walahun dengan lahu wala'ib. Yang ni adalah ayat Al-Quran. Okey, jom saya bagi ayat dekat tuan-tuan. Nanti semua dapat. Jadi tujuan orang buat game ni basic dia adalah untuk nak main, nak release tension, nak hilangkan stress. Alright? Tujuan game ni dia untuk bagi kita main, ya, tekan, ya. Oi, jangan disebutkan Tekken. Tekken tu nanti nak kena keluar Street Fighter, nak kena keluar apa King of Fighter, dia nak kena keluar pula Dragon Ball, dia akan keluar pula apa nama Naruto, dia akan keluar pula samurai punya gang, pecah pula Bleach punya gang. Dia ada banyak. Apa tu main pula wrestling, tu semua ni. Mana tuan-tuan dah faham lah, dah pandai lah tu. Okey, clear, dah pandai lah. So tujuan game ni apa dia? Sekejap kita ambil ayat Quran dulu. La'ibun, la'ibun, la'ibun walahun. Okey, la'ibun walahun. Ini adalah surah 57 ayat 40. Jom kita check. Surah 57. Surah 57 ayat yang ke-20. Alright, surah 57, surah Al-Hadid ayat 20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya ketahuilah hidup di dunia ini tak lebih hanyalah ia sebagai permainan dan hiburan. Nampak tak? Dia seronok. Main ni dia untuk hiburan dan seronok. Tu dunia, dunia. Dia tak boleh kata, please, jangan ada siapa yang main tiba-tiba kata, ustaz, game ni sepatutnya dia haramkan. Jangan. Kalau macam tu, maknanya kita semua dah duduk dalam syurga. Siapa yang kata macam tu, maknanya kita semua dah duduk dalam syurga. Alright? Dia tak boleh kata macam tu. Dia tak boleh kita tiba-tiba nak beritahu kata, ustaz, patutnya kita haramkan game ni semua. Kalau kita haramkan semua game, maknanya kita dah duduk syurga. Sebab di dunia, dia ada la'ibun walahun. Dia ada berhibur, dia ada main. Jadi orang buat game memang untuk tadi surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Dan kalau kita tengok juga, tuan-tuan tengok belah sana, Al-Halal wal Haram fil Islam. Mana kitab Al-Halal wal Haram fil Islam? Ada oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, kemudian Dr. Zulkifli, kita punya menteri agama, Dr. Zulkifli, Jabatan Perdana Menteri, ada cetak dua kali buku tu. Ada cetak dua kali buku tu untuk kita baca. Saya baca yang daripada terjemahan yang lama-lama bahasa Melayu dan bahasa Arab asalnya, iaitu tajuk dia Al-Halal wal-Haram fil Islam. Kalau kita tengok dalam tu, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang lebih alim daripada saya, apa dia kata? Manusia dia ada insting dia. Dia ada nak seronok. Dia ada benda tu. Kita kena menyantuni dia. Dia kena menyantuni dia. Alright? So, kita kena seronok untuk jadi manusia ni kena ada main. So kena ada physical punya game, kena ada alam maya punya game. So dia kena ada benda itu. Alright? So please, first of all, semua yang tengok saya sekarang ni, jangan keluarkan pendapat dengan mengatakan kita kena haramkan semua game. Please jangan cakap macam tu. Kalau kata lagu tu, mana you are not living in a real world. Dunia betul yang hari ni, dia kena ada la'ibun walahun. Allah yang bagi tahu dekat kita. And please, kita kena ikut apa yang Allah nak. Nabi, tengok Nabi, di zaman Nabi ada orang main pedang, ada orang main gusti, ada orang main, Nabi sendiri main acilligan. Ingat tak? Nabi pun main acilligan dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. So dah, orang kata apa? Benda, yes, kehidupan. Alright, okay, settle. So bila saya sebut macam ni, apa yang saya nak bagi tahu dekat semua orang, bila kita kata asal-asal pembikinan game bermula adalah untuk bermain dan berseronok, maka apa hukumnya? Hukumnya adalah harus dan dibenarkan. Dan hukuman ini, hukum ini, hukum harus tadi, betul ya? Kita ada halal, kita ada sunnah, maksudnya wajib, sunat, harus, makruh, haram. Harus ni, dia boleh turun ke sini, atau dia boleh turun ke sini. Ingat eh? Harus dia boleh turun ke sini, dia boleh bertukar jadi sunat, dia boleh bertukar jadi wajib, atau dia boleh bertukar daripada makruh, dia boleh bertukar pula jadi apa, haram. Okay, so game yang kita duk main ni, dia hukum dia harus pada asalnya. Memang semua boleh.
Sebab itu, ha, jom saya bagi. Nampak ramai sangat tak sabar ni. Oh, apa hukum dia boleh kan? Nampak ramai tak sabar. Apa cubalah sabar. Okey, apa saya nak bagi tahu? Okeylah, bagi puas hati semua. Daripada Universiti Al-Azhar, dan kita semua tahu antara pengaruh besar fatwa di seluruh dunia adalah fatwa Al-Azhar. Betul kan? Universiti Al-Azhar. Dan Al-Azhar telah mengeluarkan fatwa dan memberitahu kepada kita melalui, bukan fatwa lah. Ha, dia kena beritahu dulu. Al-Azhar dah buat keluar dah kenyataan melalui siapa? Ha, ni kata terror Al-Azhar ni. Universiti Al-Azhar, dia ada satu badan. Come on. Come on, man. Come on. Alah pegang botak susu. Dia bangun tidur. Hello, man. Hello, little man. Okay, adik duduk sekejap. Abati cerita. Alright? Okay. Here you go. Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So, hebatnya Al-Azhar, sebab kita tahu Al-Azhar mempengaruhi fatwa di seluruh dunia kerana ulama-ulamanya, kesan-kesannya, macam-macam ni. Macam Al-Azhar ni tak boleh. Kalau nak serta dia, payah. Okay? Banyak. Dia, abang kata, tak ada alasan untuk orang kata, ah, ni baru Al-Azhar. Ah, jangan cakap macam tu. So, Al-Azhar dia ada satu badan. Markazil Azhar Al-Alami Lil-Fatawa Al-Il Elektroniah. Apa dalam bahasa Inggeris nama dia? Markazil Azhar Al-Alami Lil-Fatawa Al-Elektroniah. Dia adalah Al-Azhar World Electronic Opinion Center. Satu badan, satu center yang ditubuhkan oleh Al-Azhar untuk... Adik nak pegang adik punya botol kah? No? Okay. Universiti Al-Azhar ada satu badan yang memang, ini satu benda yang saya nak shout out lah kepada semua yang ada hari ini. Sekiranya adik nak pilih lah. Sekiranya tuan-tuan ada mungkin kenalan, ada mungkin anak saudara kepada menteri mungkin dan sebagainya, Malaysia juga kena ada satu badan agama dalam MCMC, dalam MCMC lah, SKMM, kena ada, sebab kita nak kena berhadapan. Kita bagi tahu kata kita ke arah dunia alam maya, maka kita mesti kena ada. Sebab macam video yang tuan-tuan tengok saya buat sebelum ni, Malaysia ataupun game hari ini melalui ke dalam negara kita, tak melalui fatwa punya center. Dia tak lalu. Macam Al-Azhar dia ada ni. Dia ada. So, mai sama-sama, semua yang mana yang alim ada sini, tolong bantu untuk kita clearkan dan bagi dapat tahu what is going on. Bagi semua untuk dapat tenang. Jadi daripada markaz ini, mereka mengatakan bahawa kami sekali lagi menegaskan betapa mesti berhati-hati dalam bermain permainan ini. Mereka kata, kalau boleh tinggalkan. Dia tak kata hukum dia haram. Jangan. Itu sebab tu saya kata, please, jangan siapa memandai-mandai kata haram. Kita yang mana kita duk kata hukum dia haram, haram. Kita menuduh kawan kita duk buat benda yang berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Jangan cepat kita untuk nak ni. Dan jangan pula kita duk kata, ustaz, hukum dia harus, ustaz, sunat. Sunat. Jangan duk menyunatkan dia orang. Just sunat nanti orang tahu. Jangan duk sunat ikut dan dia. Dah, point dia kita kena ikut orang yang alim, orang yang, macam saya kata tadi, kita yang mana nak lawan. Contohnya kita kata, Allah, ustaz, ni Al-Azhar apa, ustaz. Negara kita, badan ni pun belum tentu ada. Mereka dah ada satu badan untuk alat elektronik dan apa saja yang melibatkan elektronik. Mereka dah ada dah untuk orang pemantauan dan sebagainya. Okay, adik-adik jalan tangan belakang. Adik nak pergi mana? Adik main sini, come on. Saatlah tuan-tuan, budak kecil, baby, saya pergi hantar bawah saatlah. Tengah duduk bincang, duduk kat rumah, nak buat macam mana. Tunggu saatlah, saatlah. Come on.
10 minutes lagi kita bagi stop, okey. Abang Mustafa, Abang Ibrahim tadi dah ni, sekejap lagi kalau nak main game semayang dulu. Alright, okey, sambung. Alright, okey. Nanti dulu, sabar, jangan nak ambil sekerat jalan. Nanti dulu, dengar elok-elok. Alright. So, apa yang disebut di dalam team Al-Azhar yang bincang tentang barang-barang elektronik ni, dia bagi tahu, dia kata main ini mesti, dia kata kami ulang lagi. Kami mengulangi bahawa game ini dia ada dia punya keganasan dia. Dia ada dia punya mudarat dia kepada pemuda-pemuda. Ha, dia tulis begitu. Bagi saya baca satu-satu dulu, relax dulu. Dia kata, memandangkan kami tengok perkara ini telah berlarutan dan kami dah sebut dah sebelum ini bahawa game ni dia ada seolah-olah macam unsur ada unsur benci, ada unsur violent, ada unsur bunuh, ada unsur suicide, ada unsur-unsur benda macam tu. Dia kata maka anak-anak hari ini berhati-hati, dan dia sebut tajuk dia ialah dengan adanya upacara berlutut dan buat upacara penyembahan, maka kami kena bagi tahu sekali lagi. Kami mengulang-ulang lagi peringatan kami. Maknanya apa? Even Al-Azhar pun sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, sangat berhati-hati dalam nak mengucapkan sesuatu hukum, yang mana hari ni kita orang yang memang mengaji Al-Azhar pun tak, kitab pun tak baca. Terus senang-senang kita nak terus haram-haram game, haram yang tu. Ha, jadi jangan buat macam tu sebab bahaya dia punya kesan dia. Ha, tapi saya mesti bertanggungjawab. Saya mesti bertanggungjawab bahawa saya bukan nak bagi orang main semata-mata. Sebab Al-Azhar dia tak buat macam tu. Dia senaraikan apa benda yang kita perlu ambil tindakan. So, jadi kawan-kawan yang mana tengok, please, jangan hanya nak, yeah, dia tak haram, boleh main. Nanti dulu, kita baca semua bagi habis, then baru kita off live ni, baru tuan-tuan buat keputusan sendiri. Okay? Alright, relax. Jangan buat naya kat teammate yang tu, jangan. Tu nanti kalau hang kenal lagi bohong patau. Kalau orang lain buat gambar lagi bohong patau. Dia kok mana pun orang tu, game ni kalau kita main macam kita main Counter Strike ke apa, kita main game, kita buat kat orang, sekali orang lain buat balik kat kita. Mesti kena punya. Alright? Dan sekiranya game ini yang orang semua bincang tadi semua adalah disebabkan ada upacara itu, hari ini juga kita nak bagi tahu bahawa map untuk game tu, Sunhook punya map dah dibuang, dah tak ada. Dia punya tu dah tak ada. Dia punya mode tu dah tak ada dah. Modify tu dah tak ada dah. So orang jadi macam biasa, main macam biasa. So apa yang saya boleh ketengahkan di sini, pertama Al-Azhar tidak memfatwakan dia sebagai benda yang haram. Benda yang melibatkan akidah kita kena jaga. Sebab itu kita bincang tajuk ni. Ha, boleh faham kan kawan-kawan? Kita bincang tajuk ni bukan sebab main game tu sangat. Hak tuan-tuan nak main lah. Saya nak main, saya main lah. Ha, bukan yang tu sangat. Bukan nak bincang strategi kita apa. Tak. Tujuan kita bincang kerana dia menyentuh isu akidah. Jadi abang-abang, kakak-kakak yang tengok saya sekarang ni, now, you are watching me right now, kena faham, kita bincang sebab akidah. Abang dengan kakak ada Tuhan yang sama macam saya. That's why kita ambil berat sama-sama. So please, saya ambil berat tentang akidah abang-abang dengan kakak-kakak. Dan abang-abang sekarang bersama dengan saya. Jadi please jangan rosakkan akidah kita. Clear? Yang tu clear. Saya tak boleh, tak mau ulang yang tu dua kali. Is that clear? Alright? So you jaga you punya akidah. Kalau bukan tajuk akidah, kita tak akan sembang tajuk ni. Kita tak akan gang. So please jaga akidah. Bila benda melibatkan akidah, bila you tengok lepas ni, sama ada dia dah difatwakan haram, tapi dia sebab dia sentuh akidah. That's why I am talking to you right now. Because we are soulmate. Kita soul, kita jiwa, kita iman, kita sekali. So itu that's why saya cakap. That's why saya tengok kamera, straight to the camera. Bab akidah, that's why I am talking to you right now like this. Okay? Bab akidah, jangan cemarkan dia. Jangan bagi game yang hanya kita download asalnya free ke apa ke boleh menggugat akidah kita. So that's why kita cakap. And then terima kasih kepada semua yang telah
menyuarakan yang ni sehingga PUBG menghilangkannya. You are a real hero. Good. It's good. Very good. Tuan-tuan yang buat macam tu, good. Menyelamatkan banyak anak-anak yang apa nama, banyak anak-anak yang mungkin budak-budak kan, budak-budak bawah yang sekolah rendah, depa tengok abang-abang depa main, depa pun nak tunjuk depa act kan. Ni zaman kita semua tahu ada jenis budak ini macam tu, orang dewasa ada gaya dia, dia pun nak buat macam dia pandai macam orang tua-tua agak. Kita dah menyelamatkan banyak budak-budak macam ni. Alright, you're doing good. Good. So sekarang benda tu dah dibuang. Dan sekiranya Al-Azhar keluar sini dan memberitahu supaya berhati-hati, jadi salah satu alasan untuk kita berhati-hati tadi dah hilang dah. Jadi, it's good. You main dalam keadaan good, elok-elok. Plus, tambahan. Apa Al-Azhar pesan dekat kita supaya kita buat bila kita tengok game ni? Pertama, ini kepada ibu bapa. Saya pecahkan. Sebab kita tak mau benda ini merosakkan akidah dengan cara bagi kita tak semayang. Ha, itu semua dia akan, lama-lama dia akan kurangkan akidah kita. So, semua yang mana nak main, please, main game, dah mati, pergi semayang. Sekejap sambung balik. It's a game. So, main game, mati, berhenti, stop, pergi semayang. Tobat, mungkin boleh jadi hang ada dosa. Sebab tu hang punya cara hang main tak kenal. Boleh jadi. Saya pun dulu macam tu. Kalau main dengan adik-adik saya apa semua, main-main, oi, mati. Alamak, tak semayang zuhur lagi. Pergi semayang zuhur. Ya Allah, tolonglah bagi menang. Main bola dengan adik saya dulu. Pum, kalah. Banyak lah tu. 5-0. Jahanam. Kalah 5-0. Tak semayang asak lagi. Allahu Akbar. Semayang asak lu. Taubat lu kat Allah Ta'ala. Betul tak? Semua kita sama. Betul tak? Kan? Okay? So, saya pesan dekat semua. Alright? Jadi, first, tolong main game, jangan tinggal semayang. Pergi semayang. Alright? Jaga akidah kita. Pertahankan dia. Macam mana saya ambil berat, tuan-tuan ambil berat, pertahankan dia. Okay? Alright? So, itu satu. Yang kedua, ingat. Dalam game ni, dia ada game, dia tembak, dia ada violent dia. Dia itu kita kena panggil, dia kategori violent. Dia ada tembak, dia ada headshot, dia ada semua benda. If you main game, apa yang habis dekat situ, habis dalam tu je. Jangan bawa keluar. Jangan jadikan apa yang ada. Kita bukan sword art online. Okay? Kita bukan sword art online. Siapa yang tak tahu sword art online pula? SAO. Apa? S-O-A. Sword art online. S-A-O. SAO. Dia adalah satu anime yang menceritakan tentang... dia lah bagi meletup spark game online yang virtual ni. Yang orang bakat duk main lepas ni. Dia adalah satu anime yang menjadi... dia asalnya komik, manga. Lepas tu dia jadi anime. Dan dia menceritakan tentang a group of masyarakat di Jepun dan di luar negara sekali apa semua. Yang mereka ni main game online tetapi tak boleh keluar, tak boleh log out. Jadi brain mereka still berfungsi dalam sistem tu, menyebabkan mereka kena settlekan game tu. Dan then ya, kan kita tengok macam mana even Kirito awal-awal pun masa dia main game tu rasa bersalah sebab membunuh nyawa. Sebab kita tidak dididik, manusia bukan itu kita. Kita Allah bagi, even orang perempuan pun ada rahim. Allah bagi kita ada sifat kasih sayang. So mana kita main game, dalam game, game saja. Settle, sudah. Jangan duk buat over. Kalau cerita masalah, Jumanji lah. Jumanji dulu zaman arwah apa nama Robbie Williams. Bukan Robin Williams, ya, tu yang menyanyi lagu apa lagu, lagu apa Robbie Williams? Na na na. Apa? Allah. Lupa lah dah lagu dia. Itu Robin Williams. Ni Robbie Williams. Dia buat lawak. Dia buat lawak. Dia dah meninggal. Itu dia first. Lepas tu Jumanji yang kedua dengan ketiga. Ni The Rock dengan geng-geng dia lah. Yang buat lawak apa semua kan. Okay. So, apa saya nak bagi tahu, kalau dalam anime, game ni, kita main, kita bukan itu. Jangan kita buat macam kita itu. Tak mau macam tu. So, kita main game untuk nak la'ibun walahun. Settle. Dan you ada tanggungjawab nak jadi suami, you ada tanggungjawab jadi anak, you ada tanggungjawab jadi mak bapak, you ada tanggungjawab untuk bekerja, you ada tanggungjawab. So you have to do your work. You main tadi untuk apa? La'ibun walahun. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang main permainan la'ibun walahun, dia dapat pahala. Siapa yang main game dia untuk la'ib, untuk diri dia, bagi pelepas dia punya manusia dia, dia main untuk sekadar main, dia untuk bersonok, nak bagi dia cergas balik, dia dapat pahala.
dia dapat pahala. Ha, dia dapat pahala. Alright? Clear. Clear. Okay? Alright, jangan putuskan benda. Tiba-tiba jangan duk pergi kata kat kawan-kawan haram. Tidak, dalam ni kita tidak kata apa-apa sekalipun. Clear, alright? She's the one. Thank you, my friend. She's the one. Ha, tu, William. Alright, okay. So, kita sambung balik. So, daripada itu, apa yang Al-Azhar cerita kat kita untuk kita buat? Sebab ke mana pun dia ada violent dia apa semua. Yang pertama, untuk ibu bapa, tolong pantau anak-anak dari masa ke semasa. This is your tanggungjawab. You kena pantau. Jangan kita lahirkan mereka, kemudian kita biar mereka rosak. No. Jangan buat macam tu. Please, jangan buat macam tu. Mereka anak, mereka akan sentiasa perlu pantauan kita. Mereka buat salah. Yes, saya kalau tuan-tuan tengok masa muda saya, saya pun salah banyak. Saya banyak salah. Alright? Mak bapak saya, guru-guru saya, mereka pantau saya. Memang saya akan rasa rimas. Yes, itu memang. Sebab rimas itulah dia membantu untuk saya ubah diri saya jadi bagus. Alright? So, please pantau. Dan kepada abang-abang yang tengok saya, yang mungkin mak bapak tak pantau kita, umur kita 30 dan sebagainya, kita main game. Saya main game kat rumah, mak bapak saya tak pantau. Please pantau diri sendiri. You dah spend berapa lama untuk main game? You dah spend berapa lama main game? Alright, full stop. Mungkin ada dekat sini, mungkin ada orang perempuan atau dan sebagainya, orang yang mungkin dia kata, ustaz, orang lelaki ni banyak main game. Nanti saya baca statistik. Saya biasa dah ni, I am reading to you a statistic numbers. You tengok, this is a statistic yang dibuat oleh a mobile marketing punya page, one of top yang berada dekat, saya tak ingat ni, based on US, on US punya page. Mereka buat untuk global gaming revenue. Mereka buat, dengar elok-elok saya baca, tolong tulis fakta. Berapa peratus di antara lelaki dan perempuan yang main game daripada jumlah semua gamers yang ada di dunia? Berapa jumlahnya? 2.5 billion. Okey, rakyat dunia ada 7 billion. Rakyat dunia, the whole nation, seluruh dunia, no, the whole world, yes, that's the right word, the whole world ada 7 billion manusia. 2.5 billion adalah gamers. 2.5 billion adalah gamers. Tolong tulis tak nombor dekat sini, buh pi kosong kat belakang. 7 billion, 7 000 000 000 000 ada 9 0. So 7 billion, 2.5 billion, maknanya 2 500 000 000 000 adalah gamers. Dan barangkali semua yang ada dalam sini juga ada yang termasuk. Point dia ialah, okay, point dia, 63% gamers adalah orang perempuan. Hani, 63%, man. It's like 70-30, man. Guys, 70-30 ataupun 65-35. 65% adalah orang perempuan yang main game. 35% adalah orang lelaki. So beware. Ha, jangan hari ni sebab kita mungkin, sebab kita tengok abang kita, kakak kita, apa, abang kita, bapak kita yang main, so kita kata, "Ai, ni apa nama, orang lelaki suka sangat duk main game." No. Ha, please. Tolong saya kira, kalau 2.5 bilion, 63% berapa? Tolong saya, my brother. Please. Ha. Ini yang saya bagi tahu ni mobile gamer. Mobile gamer maksudnya 24 jam handphone di tangan tau. Kalau macam kita lelaki yang main PS4, X game, kita benda konsol. Konsol ni dia kena duduk kat rumah. Kalau hang kena keluar rumah, hang naik bas ke apa, hang tak boleh main benda tu, duduk kat konsol. And kalau dia konsol, jarang ah orang yang main konsol tiba-tiba enjoy main kat handphone. Jarang ah. Tengok geng-geng Alif Satar, Nabil apa semua, mana boleh main game racing dalam handphone. Dia mesti kena main kan, apa Zizan apa kan, semua yang mana ada, dia kena main real tu baru wah. Pasal kita main konsol. Tapi abang jangan cepat sangat, lelaki banyak baca Quran, jangan abang sekali dia hentam kita teruk bang. Orang perempuan jangan, kita kena bagi sedar, kita takat tu je. Kita hanya baca fakta je, abang jangan masuk liga perempuan lawan lelaki, kita kalah bang.
tolong jangan. Jangan. Jangan masuk tajuk ni. Please. Okay, saya tak mahu masuk tajuk ni. Please. Saya hanya bagi fakta je. Jadi kalau orang perempuan nak marah saya, pergi marah lah orang yang buat fakta ni. Please, jangan. Jangan, jangan. Saya tak mahu ni masuk tajuk ni, abang. Please. Abang, aku pakai serban, abang. Please, abang. Tolong. Okay. Jangan, jangan tiba-tiba kata, orang lelaki baca Al-Quran sah. Lagi dia pun hantam kita dalam penjara lah, abang. Jangan. Jangan. Jahanam kita. Jahanam kita. Bagi saya cakap elok-elok fakta. Alright, orang lelaki jangan sokong saya. Nombor sudah cukup untuk nak sokong saya. Alright. Berapa? Satu. Oh, laju sangat. Satu, dua, tiga. So, kalau 2.5 bilion yang main game adalah 63% orang perempuan. 1.5 bilion adalah orang perempuan yang main game. Okay. 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 So, jangan. Relax. Okay, relax. Jangan masuk isu tu, abang. Please. Kesian kat saya. Saya nak cerita fakta. Okay. Eliza duduk ada sini. Sekejap dia buat gerakan dia. Sekejap jahanam kita. Kita just nak beritahu. Kata, apa? Untuk mobile dan ya standard yang duduk kat tangan, orang perempuan 63%. 63% yang ada main game. Dan jumlah dia berapa? Daripada 2.5 bilion, 1.5 bilion. Lebih, more than half yang main game adalah orang perempuan. Alright. Okay. Okay. Clear. So, 3.7 lelaki. So, that's why kakak ke siapa yang mana duk geram kat lelaki duk main game apa semua, nanti dulu. Bawa tenang. Saya bagi fakta ni untuk relax. Okay. Relax. Jangan buat apa-apa. Diam sudah. Alright. Orang lelaki kita kena belajar full stop. Full stop. Kita tak ada menang kalah. Okay. Orang perempuan. Kita tak ada menang kalah. Just full stop. Right? Relax. Relax. Okay. Kemudian, itu satu fakta. Banyak fakta menarik saya nak bagi tahu. Tapi fakta saya semua teratur dengan apa yang Al-Azhar bagi tadi. So, boleh tak saya patah balik untuk baca balik formula yang Al-Azhar bagi tadi supaya kita dapat manfaat. Boleh, my brothers? Please, tolong tulis. Nombor pertama tadi, apa dia? Pantau apa dia? Mak bapak pantau anak-anak. Kita pantau diri sendiri. Alright? Clear? Tu nombor satu. Please, tulis. Tu nombor satu. Tolong tulis untuk saya. Nombor dua, apa dia? Apps yang anak-anak main, tolong follow up. Sebab app sentiasa ada update. Ha. Jangan biar anak kita pegang lama-lama. Jangan bagi anak kita pegang lama-lama. So, balik kepada kita, yang kita, geng kita, yang dah dewasa sikit ni. Apa dia? Tadi untuk mak bapak dengan anak-anak. So, mak bapak dengan anak-anak, please. Tadi pantau mereka main game. Sekarang ni pantau apps mereka. Sebab apps sentiasa ada update. Alright? Macam anak saya main Jurassic World. Jurassic World ni, dia JW. Jurassic World. Ni tu yang saya kata tadi, nak main game, mayang dulu. Pasal apa? Saat gini handphone ni dia nak pakai. Pasal handphone ni, pak dia pun duk tolong main bagi upgrade dia punya binatang juga. Bagi dinosaur jadi kuat. Saat gini dia menang, dia lawan dia orang lain. Dia menang, dia syok lah. Dia tak tahu pak dia duk main malam-malam. Okay. So, saya nak beritahu kata, game ni asalnya clean. Dia macam dinosaur, macam Pokemon kan. Dinosaur pukul dinosaur. Boom, boom, gaduh. Lugu tu je lah. Update version dia, tiba-tiba lah ni dah keluar darah pula. Saya delete game ni mula-mula. Saya kata, macam mana saya nak beritahu kat anak saya? Sebab kan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beritahu kata, kalau tengok darah banyak nanti dia akan rosak. So, saya fikir dengan isteri saya, macam mana nak abak kat anak-anak saya? So, saya quarantine sat dulu mereka, jangan main game ni. Saya explain dekat mereka dulu. Nanti kalau abati download game ni ada darah, dinosaur kena pukul, kesian dekat dia. So, jangan darah ni kita tak kena explain dia. Dia ada history dia, saya. Lepas tu bila dia dah mula faham sikit-sikit, tengok-tengok, ni nak abang. Anak-anak kita mungkin sebab zaman depa jadi cerdik, depa pergi tengok kat YouTube orang main game tu. Depa tahu nama game tu Jurassic World, depa pergi tengok game Jurassic World. Depa tengok game tu dalam YouTube. So saya tengok. Bila tengok time, depa pukul itu ada darah. Saya kata,
Tengok tu ada darah. Kesian lah ya Allah. Macam mana main game ni boleh ada darah logo ni. Sian kat dinosaur. Mula-mula dia kata kesian Ustaz. Dia pakai ustaz lah. Kesian Abati. Lepas tu lama-lama dia kata Abati. Ni tak apa. Nanti kan mereka hidup balik. Mereka, saya tengok mereka macam okay. Mereka boleh kontrol. Mereka tak nampak teruk macam pukul dia. Bagi dia darah banyak bagi dia. Mereka tak kata perkataan tu. So saya rasa mungkin selamat kot. So saya bagi mereka main. Dan setakat ni Alhamdulillah. Mereka masih okey lagi main. Saya tak nampak mereka pukul binatang. Pergi duduk-duk tarik ekor kucing apa tak ada. Mereka sayang binatang. So to me, I feel like macam okay, mungkin level standard tu lepas kot. Okay. So point dia nak beritahu apa? Saya pun kena pantau. Wahan main game dinosaur je. So siapa yang nak main, please pantau your apps. Dan ada setengah apps yang kadang-kadang mereka bagi benda yang alright. Clear. Nombor dua. Nombor tiga, tolong isi masa kita dengan bermanfaat. Alright, abang, kakak, stay with me. This is one of the two most important part in this video. In my life, this is the second part that most important. Okay, tengok. Abang, pukul cicak, saya memang bagi anak saya pukul cicak. Saya kata, pukul dia. Tembak cicak ni kalau nampak cicak. Halau dia. Pasal apa? Tok Wan dia dulu tiup api Nabi Ibrahim bagi terbakar. Pukul dia. Saya kata dulu tu. Tak, memang ada dalam hadis Nabi ada. Kita kena pukul cicak, kena halau dia. Okay. Boleh dapat tau. Alright, clear. Cicak memang. Tu, dia pun kata, Abati, kita halau dia Abati. Sebab apa? Dia buat dekat Nabi Ibrahim. Dia kata dulu tu. Okay. Saya kata, halau dia. Tembak dia. Bagi peluru plastik. Tu tembakan. Alright. Settle. This is the second part that important in this video that I am doing it with you right now. Apa dia? The first part tadi saya bagi tahu, jangan kata haram sebab dia, kita akan menuduh kawan kita buat benda haram. Dan sudikah kita jadi macam setan? Setan kan kerja dia nak bagi orang masuk neraka. Kita senang-senang duk kata orang buat benda haram lah, benda bidak haram masuk neraka. Hang nak kerja tolong sama dengan setan, ajak kawan-kawan masuk neraka kah? Syok kah pegang jawatan lagu tu? Boleh faham tak? Kita bukan nak buat macam tu. Kita nak bagi orang semua la'ibun walahun, mengelak-elak dapat pahala. Clear? Alright. So saya carry on dengan itu first part. That's the first part. Supaya you mengelak-elak. Kalau you nak kita kata elak-elak, so main pun elak-elak. Jangan tinggal semayang. Jaga akidah. That's the most important. Jaga akidah. Itu nombor satu. Nombor dua. Yang penting. Tadi point yang link saya dah bagi banyak. Ni yang nombor tiga punya point. Tapi this is the second most important in this video. Apa dia? Let me baca fakta to all of you. All the research. All the numbers. So that you can help me to help yourself. Alright. What is it? Tengok abang. Nanti bila you senang, you buka. Alright. Dalam dunia hari ini, kita tengok orang buat filem, orang buat movie, orang rasa boleh cepat kaya, jadi pelakon dan sebagainya. Saya nak bagi tahu, ada orang yang lebih kaya daripada orang yang buat filem. Cuma sebab orang yang buat filem, depa frontliner untuk all the muka. Frontliner. Macam saya. Saya frontliner untuk ustaz-ustaz. Saya, orang ingat saya terror. Dah, ramai lagi ustaz-ustaz pondok power yang tuan-tuan tak kenal. Cuma sebab saya duduk depan, tu tuan-tuan kenal. Boleh faham? So sama juga pelakon apa semua, mereka duduk depan. Yang lagi kaya daripada mereka sebenarnya adalah orang-orang atau company atau toke-toke yang buat game. Now let me tell you this. Jangan tengok orang buat game lagi, because I already told you that mereka kaya. Let me tell you about yang review game saja. This is what I want you to do for me. Alright, I want you to help me. Tolong tuan-tuan buat review game. Okay, tuan-tuan buat review game. You see, berapa ramai orang yang wow, abang ni daripada Indonesia, dia buat review untuk PUBG. Viewers dia 3 million. Dia senang-senang boleh dapat 1,000 dalam account bank dia. Easily dia akan gain 1,000. Dia dapat duit, dia boleh sampaikan pula ilmu masa dia review. Come on man, saya perlukan you guys. Please, saya dah ajak kan bagi tahu kata mungkin ada yang dia tak uninstall lagi ke apa, atau mood tu mungkin ada. And then you, saya dah cerita, you boleh teach orang main PUBG dengan keadaan ada akidah dan berhikmah to tell people what you're supposed to do. Review game and do that. Please,
you can make your own money and you can bantu lagi adik-adik anak-anak kita yang kecil so that they know how to play the game dengan cara yang betul. Please help me. Saya tak bolehlah main game tu. Kalau saya main game duk buat review, siapa nak ceramah? Bayangkan orang yang review game saja, depa dapat, okay, come on. Okay, saya tengok ah, saya scroll on one page, game reviewing untuk PUBG. Sekali rup macam tu je. Rup macam tu je, okay? Tengok ah. Saya go sekali lalu ya. 285k, 566k, 1.9 million, that means 2 million. 26k, 238k, 2 million, 3 million, 78k, 170k. Tidak ada yang rendah yang 5k. Tak ada. So which mean depa punya account in YouTube still generate and they make money. So you do this sementara PKP ni for your own money. You do it. What? And you orang Islam, you belajar akidah. Saya dah ajak tadi, pertahan akidah. So you dengan you punya akidah yang betul, buat benda ni for you. Abang, kalau tak abang tak buat, tak akan ada siapa yang akan ambil duit buah dalam poket abang. And you suka main game. Main game supaya bermanfaat, dapat pahala. Okay? Okay, kepada semua yang mana yang duk kata apa, siapa yang macam apa, duk ajak saya main game, saya dah jadi social ya, social gamer. Tak macam dulu dah. Dah tak macam saya belajar dulu kat Mesir, kita main Counter Strike hari-hari, kita main game hari-hari. Sekarang tak dah. Sekarang saya dah social ya. Sebab ada anak apa semua, kita dah jadi jalan lama. Alright, so I'm sorry. You guys keep up the good work, okay? You guys keep up the good work. Alright, so this is the second part. Okay, let me tell you, bagi semua yang tengok saya yang main game, yang mungkin dekat universiti, yang tengok ni abang-abang universiti, yang mana you all ambil coding, you all ambil untuk design game dan sebagainya. Saya ada seorang kawan, saya ingat nama dia Syamel. Kalau tuan-tuan biasa ingat game Abang Mustafa, kenapa Abang Ibrahim menangis? Abang Mustafa, Abang Ibrahim, main di atas. Main di atas, come on. Okay. Alright, tengok. Saya, oh patutlah. Saya kata kat depan saya nak stop, nak pergi depan main game lah. Ni dia jadi ni lah. Dia mengantuk lah, dia budak-budak. Okay. Alright, please. Okay, saya ada seorang kawan nama Syamil. Oh, ni. So, tunggu set. Okay. Oh, saya punya mekanik nak ambil saya punya kereta. Okay, kejap. Okay. Saya ada seorang kawan nama Syamil. Dia belajar sekolah menengah sekali dengan saya. Dan daripada sekolah memang dia suka design, dia suka gila-gila, dia suka buat benda ni. Dia kerja dengan Codemaster. Dia design game, Codemaster burnout kalau tuan-tuan tengok. Environment burnout tu kawan saya yang buat. Ha. Alright. So, saya nak bagi tahu, okay, saya nak kena stop dah. Tak apa, nanti kita sambung. Boleh nanti kita sambung lain. Please, so far at least semua tahu apa yang saya cuba sampaikan. Sebab the second part saya dah bagi tahu dah. Saya nak baca statistik. Contohnya macam jap. Where's the statistic? Come on man. Come on. Help me. Alright, tengok. Company yang buat game FIFA, dia punya revenue dia 10 bilion. Abang kakak, 10 bilion nak makan anak cucu tak habis tau kalau setiap hari pakai RM1,000. RM1,000 sehari. RM1,000 sehari. Okay. Come on. Relax. I help you. Okay, tengok. Mana ni? Okay, tengok. 10 bilion. I help you. Bilion dia kena ada 1, 2, 3. Dia kena ada 9 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 bilion. Sekiranya you pakai 1,000 sehari, you memakan masa 1, 2, 3, 4, 5, 10 juta hari baru habis. Abang, 10 bilion, you pakai sehari 1,000. You perlukan 10 juta hari untuk habiskan 10 bilion. You faham lah maksud saya, abang? So, siapa yang pandai buat game manfaat, push dia sampai habis-habis. Nabil ada boleh tolong main dan sebagainya. Buat bagi jadi. And you ada akidah.
put in your akidah in your game. Put in your akidah in your game. So you can make it happen. Alright, I'm sorry my friend, I need to go. Take care. Salam Jumaat. Jangan lupa doa lepas main asap. Thank you so much kerana bersama dengan saya. Dua benda penting. Satu, jaga akidah. Satu lagi, you can make money. Oh, lupa. Poinnya simple je. Hari ni cara nak fikir. Bayangkan satu orang kurung kita dalam satu bilik, bagi kat kita internet saja dengan komputer apa semua, dengan handphone. Kita tak boleh contact dengan orang luar, duduk dalam bilik tu je. Dia kata kat kita, hang dapatkan kat aku dalam masa 3 hari 5,000. Kalau tidak aku tembak hang mati. Apa kita akan buat? I yakin semua orang boleh dapatkan 5,000 tu silap-silap dalam masa sehari. Alright, so take care my beloved brothers. Okay guys, jaga diri baik-baik. Okay Rabi, thank you so much kawan-kawan semua. So jaga diri baik-baik. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Minta ampun, minta maaf. Jangan senang untuk katakan haram. Kita bukan setan. Kita tak mau buat kerja setan. Tak mau buat orang pergi neraka. Kita nak buat orang semua pergi syurga. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilush shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Assalamualaikum.